Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat Alaki Channel. Lagi ini kita jadwal kasih makan anakan ikan patin ya, dan anakan ikan gurame. Alhamdulillah sebulan lebih kondisi anakan ikan patin yang kita pelihara di bak fiber ini alhamdulillah sehat-sehat dan bertambah besar. Ukurannya sudah 10-an senti lebih ya. Waktu kita ambil kemarin, kita masukkan, ukurannya baru sekitar 6 sentian dan sudah lumayan gede-gede nih guys. Sangat sehat-sehat ya makan ikan ini. Kita bisa lihat airnya pun sangat jernih, tidak terjadi kotoran yang sangat berarti. Untuk pengetahuan kawan-kawan, jumlah anakan ikan ini kita beli untuk patinnya 40 ekor. Kemudian untuk gurame ada 20 ekor. Jadi kemarin di awal-awal hanya mati sekitar 7 ekoran. Jadi ini isinya sekitaran tinggal 53 ekor ya di dalam ini. Maka kejernihan air ini tetap bertahan karena kita menggunakan sistem filterisasi dari ember ini ya kawan-kawan ya. Kelihatan di dalam ember cat ini tetap bening airnya, walaupun kotoran ikan sangat banyak di dalam ini ya. Begitu juga yang ada di dalam bak atau bekas bak kamar mandi ini. Nah, salah satu untuk mempertahankan biar air jernih adalah lampu UV ya, karena lampu UV ini untuk menghindari pertumbuhan alga. Jadi di dalam kolam ini pun tetap dia bening, tetap ikannya tetap kuat makannya ya kan. Nah, kita lihat ikan-ikan patin yang ada di dalam kolam ini tetap semangat makannya, sudah sangat gede-gede ya. Jadi semoga nanti di 2 bulan lagi sudah bisa kita ambil, kita panen, kita konsumsi ya guys. Oke, ini saja update terbaru dari kondisi budidaya ikan patin di dalam bak fiber bersama dengan ikan gurame. Semoga sampai besar tetap sehat dan bisa kita manfaatkan. Makannya pun tidak berhenti-berhenti, kita kasih tetap congok makannya. Itu saja kawan-kawan, terima kasih atas atensinya. Jangan bosan untuk mantengin terus video kita di Alhaki Channel. Sampai ketemu di video kita selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.